Dari Stadium UiTM Shalam, kami bawakan siaran langsung perlawanan bola sepak Liga Super. UiTM FC bertemu dengan Sabah FC pada malam ini. Awal kali ini Sadil, peluang pertama untuk pasukan Sabah melakukan serangan. Gerakan di sebelah sayap ini, cross yang dilakukan, peluang untuk Sabah kali ini. Percubaan tinggi. Satu hantaran silang yang baik yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Namun Umarim Bacok yang menerima hantaran itu tadi gagal untuk melakukan rembatan yang lebih berkualiti. Kehilangan bola di tengah. Kembali untuk Sabah. Lebih Modinda Sadil, dan kali ini dan peluang untuk melepaskan rembatan namun terlepas. Yosef Ivancic. Oh, cantik sekali gerakan yang dilakukan tadi namun tidak berjaya Ivancic. Ketika mana mereka kurang mendapat ancaman daripada UiTM, dan peluang kali ini cantik untuk UiTM mencari gol yang pertama. Oh, sayang, masih lagi berpeluang kali ini. Bagaimana? Oh, agak lambat di situ. Dan penalty. Oh, pemain atau Yong Yun Kwon, dia gagal untuk menyudahkan peluang yang terhidang. Kita perhatikan lagi sekali gerakan yang dilakukan, shielding yang telah menjadi daripada pemain pertahanan pasukan Sabah, dan kali ini satu lawan satu untuk menjaringkan gol dalam sepakan penalti ini. Dan mudah untuk Kwon Yong Yun bagi gol pertama UiTM, 1-0. Seterusnya gol yang kedua untuk Kwon pada musim ini bagi tuan rumah berada di depan ketika ini. Kwon Yong Yun. Oh, berjaya Risto ketinggalan di situ, dan kali ini sekali lagi peluang jadi milik pasukan UiTM untuk mencari gol yang kedua. Sekali lagi, oh, itu dia gol. Selang 2 minit, 2 gol. Gol kedua melalui Vinicius. Dia berusaha setelah rembatan yang pertamanya tertampan. Kita perhatikan bagaimana larian langkah panjang yang dilakukan oleh Vinicius. Dia meninggalkan Risto Mitrovski. Di sini dia cuba melakukan hantaran namun peluang kembali di kakinya untuk melepaskan rembatan yang pertama dan kedua yang berjaya. Kwon akan mengambil sepakan ini. Rose. Oh, sayang sekali. Saya menjangkakan itu adalah gol yang ketiga namun tidak. Kerana Vinicius hampir-hampir saja menemui jaringan yang kedua pada malam ini. Azizan. Dan kali ini peluang untuk pasukan Sabah. Dan oh, rembatan sekali lagi peluangnya dimiliki. Kali ini tidak berjaya lagi sekali. Dan Amri. Oh, terlepas untuk gol pertama. Sayang sekali. Khususnya melalui peluang yang dimiliki oleh Yosef Ivancic tadi untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Son Jenelli. Son Jenelli, kali ini peluang. Dan itu dia. Oh, gol. Gol yang ketiga. Ah, saya sendiri tidak menjangka gerakan itu boleh menghasilkan gol. Dalam masa kita melihat lontaran ke dalam yang dimiliki oleh pasukan Sabah tadi. Son Jenelli sekali lagi menewaskan Rozami Rahim. 3-0 tuan rumah di depan. Kali ini cantik gerakan Son Jenelli lagi sekali untuk pasukan UiTM. Melakukan gerakan dari sebelah sayap kanan ketika ini. Oh, lorong yang baik. Satu lawan satu. Bagaimana? Itu dia gol. Oh, gol yang keempat. 4-0 dan gol yang kedua menjadi milik pemain ini dalam perlawanan pada malam ini. Bagaimana pemain-pemain Sabah? Dan Sadil. Oh, tinggal di palang.
Kini ini adalah percubaan yang terbaik yang berjaya dilakukan oleh Sadir Ramdhani. Kita perhatikan skill yang dimilikinya. Baki satu minit saja lagi. Apakah yang mampu dilakukan? Dan oh, sebenarnya sudah pun berakhir. Jadi kedudukan ini kekal untuk membolehkan pasukan tuan rumah 4-0 memenangi perlawanan pada malam ini, sekaligus menebus kekalahan mereka sebelum ini bertemu dengan lawan yang sama.